Halo warga, jangan lupa subscribe ya, sama klik tombol loncengnya, oke? Waduh, puasa-puasa gini kok sepi banget sih? Pada dirantai kali ya, makanya nggak ada yang keluyuran nih setan-setan. Tutup dulu aja deh, daripada gabut begini. Woi, sini lu, jangan lari lu, woi. Yaelah, dasar bocil setan, sok-sokan pada perang sarung segala. Wah, buset, siapa tuh yang main petasan? Wah, jangan-jangan bocil-bocil komplek nih. Aduh, gua buru-buru deh daripada nanti jadi sasaran. Pak. Wah, woi, jangan main petasan di sini dong. Aduh, gua ngeri nih. Siapa sih yang iseng? Pak. Wah. Kenapa lu, Cang? Ini ada yang lemparin gua petasan dari tadi. Kayak gini. Wah. Woi. Wah, lu ternyata pelakunya. Tono lu ah kalau main petasan, jangan dekat-dekat gue. Iyalah. Emang kenapa sih, Cang? Norak amat lu ah. Belum pernah celaka aja lu main petasan. Emangnya bisa celaka ya, Cang? Ya bisa lah. Bisa putus tuh tangan lu. Masa sih? Petasan kecil gini bisa bikin tangan putus? Lu coba aja sendiri. Udah, gua mau balik dulu. Cemen banget lu, Cang. Bodoh amat. Pindah tempat aja lah. Hahaha, dasar bocil, kayak gitu aja kaget lo. Om, lo kalau main petasan kira-kira dong, jangan yang segede gitu juga. Yang kecil mah gak berasa Yul, kurang greget. Ya, tapi kan bikin kaget om, nanti kalau warga keluar malah repot lo. Yul, warga sini kan lagi pada jalan-jalan. Loh, yang jalan-jalan mah cuma 7 orang om, kan masih ada yang lain. Tetap gak takut gue lah. Biar gue lemparin ke mereka aja nanti nih petasannya. Wah iya, seru tuh om kayaknya. Isengin warga pakai petasan. Ayolah, gas. Ayo, lo ikut aja, biar seru. Ayo deh. Wih, rame nih. Lagi pada ngapain nih? Nah, ada om balak tuh. Ayo om, ikut kita. Emang pada mau kemana sih? Kita mau main petasan nih. Wah, asik. Kebetulan gue juga udah punya petasan nih. Ya, punya lo kecil tuh. Nih, pakai punya gue aja yang gede. Widih, pasti mantep nih bunyinya. Iya dong. Ayolah, kita beraksi.
Astagfirullah. Siapa sih malam-malam gini main petasan? Aduh, pasti bocah-bocah nih. Astagfirullah. Woi, kerjaan siapa nih? Wah, ulah kalian ya. Dasar setan gak ada akhlak. Waduh, maaf pak. Saya baru kali ini nyoba main petasan. Astagfirullahaladzim. Eh, lu pada bisa dibilangin kagak? Petasan itu bahaya. Bisa melukai diri sendiri, juga melukai orang lain. Waduh, tangan gue copot. Nah kan, baru juga dibilangin. Udah deh sono ah, pada bubar. Kalau enggak, aneh bacain doa nih ya. Eh, jangan dong. Ya, ayolah kita cabut. Dasar ya, gak manusia, gak setan. Pada demen banget main petasan. Awas aja, kalau besok masih pada main petasan lagi. Cong, lu lihat setan lain gak? Tadi sih gua ngeliat tuyul sama anaknya Dracula lagi pada perang sarung. Terus si Balak lagi main petasan. Ah, kok mereka gak ajak-ajak owe ya? Ya udah, kono lu cari aja mereka tuh. Gua ngantuk mau tidur, warkop sepi. Ah, oke deh. Wah! Woi, ada apaan? Itu tadi kita main petasan di depan rumah Pak Ustaz. Yaelah, kalian pada jadi masalah aja sih senangnya. Terus, itu Balak kenapa? Gue nyobain petasannya genderuwo, Cong. Gede banget. Mantap. Ya, terus kenapa itu tangan lu? Putus, Cong. Gara-gara meledak di tangan. Nah, kan. Apa gue bilang? Bahaya, kan? Udah deh. Pada yang bener aja apa mainannya. Nggak usah bikin-bikin masalah, deh. Yah. Iya deh, Cong. Ya udah, gua ngantuk. Bubar semuanya. Awas ya, kalau ada yang main petasan di sini.